Hai, saya Faizal daripada DSU Academy. Baiklah tuan-tuan, soalan seterusnya yang saya terima adalah, Tuan Faizal, saya dah berniaga 10 tahun. Saya tak pernah declare tax. So, apakah step yang pertama untuk saya lakukan? Alright, baiklah tuan-tuan. Pertama sekali, saya nak ucapkan tahniah sebab dah ada kesedaran. Okay, dah ada kesedaran. Sebab tuan-tuan, sebenarnya ramai gila yang tak ada kesedaran tentang tentang perlunya untuk declare cukai sebenarnya tuan-tuan. Alright, sebab sebenarnya benda ni tak ada orang bagi tahu, betul tak? LHDM macam LHDM pun tiba-tiba tahu-tahu je kena denda. Alright. Jadi tuan-tuan, okey, kalau dah tuan-tuan dah 10 tahun tak pernah, memang langsung tak pernah declare tax, tiba-tiba baru terbuka hati nak declare tax. So nasihat saya adalah buatlah, declare lah. Okey, at least kalau tuan-tuan tak pernah declare, at least tuan-tuan declare tahun lepas punya. Tapi kalau tuan-tuan pergi LHDN, dia akan suruh declare semua tahun. Okay, tapi kalau tanya saya, kemungkinan tuan-tuan declare dulu tahun lepas. Okay, kalau LHDN korek tahun yang sebelumnya, buat je lah. Okay, ikut apa tahun yang dia korek tu. Tapi kebiasaannya, kalau dia tak tanya, tuan-tuan just forward untuk tahun-tahun akan datang lah. Maksudnya mulai tahun lepas, tahun ni dan tahun akan datang, tuan-tuan start declare lah cukai. Okay, sebab LHN biasanya dia akan tengok 7 tahun ke belakang lah. Alright. Jadi declare cukai dia sebenarnya dia tak semestinya kena bayar tuan-tuan. Tapi kalau tak declare, semestinya kena denda. Right? Dia ada denda dia 10%, 40%, 80% daripada cukai yang kurang ataupun cukai yang tak lapor lah. Okay, jadi kalau tuan-tuan tak pernah declare, sampai bila tak nak declare kan? Bayangkan kalau dah 10 tahun tak pernah declare tax, katakanlah bertangguh lagi, jadi 20 tahun, 30 tahun, lagi banyak dia punya denda dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tak perlu takut dengan cukai, okay? Sebab cukai sebenarnya adalah insentif kepada siapa-siapa yang produce. Kalau individu tuan-tuan, dia akan produce anak kan? So, siapa yang lebih ramai produce anak, dia akan dapat lebih banyak lagi pelepasan tax. Untuk bisnes tuan-tuan, kita pun adalah producer tuan-tuan. Apa yang kita produce adalah peluang pekerjaan. Apa yang kita produce adalah kita bagi rezeki ke orang lain. Contoh, tuan-tuan mengembangkan bisnes, tuan-tuan beli, contoh tuan-tuan buka office, buka cawangan, tuan-tuan akan pasang aircon, tuan-tuan akan buat contoh beli perabot. Okey, benda-benda tu tuan-tuan dapat pelepasan tax, dipanggil allowance modal lah. Dia ada dua lah, satu OPEX, satu CAPEX. Dalam seminar saya cerita detail benda ni, okay? Ada yang tuan-tuan boleh dapat pelepasan 100%, ada yang tuan-tuan boleh dapat pelepasan 20% selama 5 tahun dan dia akan jadi 100%. Kalau tuan-tuan nak belajar, jom, ada dalam seminar cash flow business owner di 14 lokasi. Saya cerita tuan-tuan secara detail, secara teknikal, apa yang perlu tuan-tuan tahu sebagai usahawan. Sebab saya adalah usahawan, saya cerita dalam bentuk usahawan. Supaya tuan-tuan lebih mudah faham. InsyaAllah, alhamdulillah, ramai orang yang dah datang seminar saya, semua kata best seminar Tuan Faizal ni, sebab mereka alhamdulillah faham tentang apa yang cuba saya sampaikan dalam bentuk kacamata usahawan. So tuan-tuan, jangan bela lengah lagi. Kalau tuan-tuan dah belum daftar, daftar sekarang di dalam seminar cash flow business owner saya. Kalau dah daftar, next tuan-tuan perlu buat adalah declare tax, okay? Declare tag tuan-tuan, it's now or never. Sekian saja dari saya Faizal daripada The CEO Academy. Assalamualaikum. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, komen je dekat bawah. InsyaAllah soalan yang menarik, saya akan buat video. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe tau.